Selamat siang, konnichiwa. Nama saya Fahmi Faturrahman dari Universitas Nasional dengan Fakultas Bahasa dan Sastra yang mengikuti program studi sastra Jepang sejak tahun 2016. Saya pernah mengikuti program internship dari PT JIPA yang bekerja sama dengan Universitas Nasional untuk melakukan internship ke Jepang dengan jangka waktu 1 tahun lamanya dari awal Januari tahun 2020 hingga tahun 2021. Seperti yang mungkin sudah diketahui, Jepang memiliki 4 musim dalam 1 tahun, yang berbeda dengan Indonesia yang hanya memiliki 2 musim saja. Hal ini juga menjadi penyebab saya merasa kaget karena cuaca yang pada saat saya datangi sudah berada pada pertengahan musim dingin. Tempat yang saya datangi untuk melakukan internship di Jepang saat itu adalah ryokan atau hotel tradisional Jepang yang berada di daerah Okinawa di prefektur Gifu. Dalam ryokan yang saya tempati juga terdapat onsen atau pemandian air panas. Pemandian air panas dalam ryokan Kazuya ini memiliki dua, yaitu adalah onsen privat dan juga onsen terbuka. Onsen privat adalah onsen yang hanya bisa digunakan kepada orang yang sedang memakai onsen tersebut. Biasanya ada kunci yang bisa dipakai untuk onsen privat tersebut. Dan juga ada onsen terbuka, di mana semua orang bisa memakai onsen tersebut. Tugas kami selain membersihkan dan mengurus onsen tersebut, juga membersihkan setiap ryokan, setiap kamar, setiap ruang makan, dan juga apapun yang diperlukan. Bahkan kami juga mengurus segala persiapan makanan juga yang akan disiapkan untuk tamu. Dan juga kami di sini juga mencuci piring, segala macam hal yang diperlukan. Salah satu hal yang saya nantikan selama berada di Jepang tentunya adalah belanja. Belanja di Jepang